Gara-gara si Iqbal gue jadi gak bisa konsen kerja. Lagian bikin kesel aja sih itu orang. Status gak jelas, berani-beraninya cemburu. Nak, belum ada komitmen aja kok udah cemburu segala sih itu orang. Berarti jangan-jangan Iqbal itu niatnya udah mau batasin gue macam-macam. Nak, belum ada komitmen udah mau batasin macam-macam. Gimana nanti kalau udah? Woi, Nak. Apa? Tadi gue mau ambil masker. Katanya stok yang ini, lu semua yang ngambil. Oke. Ngadepin cowok cemburuan kayak gitu, gue mesti nentuin sikap. Gue mesti buktiin. Gue juga berhak. Gue jemput si Josh. Nih, lo ambil semua. Yeay, gitu aja ngambak. Gue butuh satu doang. Oh enggak. Ya. Ambil aja. Mau kerja yang gajinya gede doang. Tuas, Nak. Nak kan lagi gantungin bal selama 10 hari. Kenapa harus lirik-lirik orang lain sih? Bule pula. Emang gak cinta ya produk dalam negeri, produk lokal? Kalau kayak gini ceritanya, jangan-jangan Asna bukan jodoh lagi. Ah, loh, abang gak setuju? Hah? Apaan gak setuju? Nggak ngedengerin saya dari tadi. Udah tadi ngomong ya? Iya, dari tadi tuh saya cerita. Bilang dong kalau nggak mau ngedengerin saya. Maaf, kirain lagi kumur-kumur. gue duluan. Gue duluan, Neng. Gue duluan dong. Tadi si Mister manggilnya pakai tangan, bukan pakai HP. Berarti gue duluan. Iya, iya Mas, tapi aku sudah biasa sama dia. Eh, Mister, kalau naik ojek sama cewek itu bahaya. Mendingan sama saya aja. Wah, lo bawa-bawa gender ya, cewek-cewek ya. Nih sekarang kalau bisa gue teriak nih sekarang juga nih, gue bilang jambret. Waduh. Menurut lo orang-orang sepanjang jalan ini bakal pecah siapa? Lo atau gue cewek? Wah, hah? Ya udah. Ah. Sorry, Josh. Kamu mau ngomong apa sama dia? Ya, salah. Cuman tukang ojek aja yang tahu. Ya. Woi, Bal. Hei. Ngapain? Kok berada di sini sih, Bang? Bentar, Bu. Teman saya. Oh iya. Tadi si Asna, gue ngeliat lagi pikirannya lagi gimana gitu. Terus gimana dia sekarang? Tadi sekilas gue ngeliat dia pergi jalan kebagusan tuh. Hah? Kebagusan? Iya, ya kebagusan sebelah sana. Hah? Itu kan apartemennya si bule. Asna ngapain sana? Wah, jemput bola dia. Tumben-tumbennya. Masa gue kagak pernah digituin? Wah, Ibu. Maaf, turun, Bu. Loh. Maaf. Boleh gak permisi turun? Kasnya gimana? Enggak nih. Ah, gak bener ya? Kan saya gak tuntas dengerin curhatannya tadi Ibu. Nah, ini pendengar terbaik dari OK Jack. Ada medalinya dia. Payah nih OK Jack. Masa minum-minum kayak metro mini gini sih? Jangan remut gitu dong, Bu. Cakep hilang, tar. Gratis sama saya, tenang. Ya. Mari, Bu. Maaf ya. You know, Cikara keren banget. Tapi you know, yang paling susah, macetnya. Tapi di taman kayak gini, wah, it's amazing. Cantik sekali. Ada pohon. The birds are flying and singing. You can breathe here. Itu yang beautiful di Jakarta. Ya? Apa tadi? Siapa yang beautiful? Taman ini. Hah? Oh, di sini. Ya. Sama lagi juga. Pohon ini, waduh. Jos, yeah. Daripada fotoin pohonnya aja nggak butuh manusia gitu biar fotonya lebih beautiful. Kamu mau? Ya udah deh kalau maksa. Boleh. Oke. Okay. Yeah, sure. Oke. Okay. Ya, yeah, oke. Okay. Tangan naik.
ke atas sedikit. Ya. Aduh, kayak Tarzan nih gue. Waktunya mantepin diri. Aku akan belajar jadi driver ojek. Biar bisa lebih banyak waktu buat deketin Mas Iqbal. Nah, udah gitu kan lumayan kalau bisa bantu-bantu penghasilan. Siap-siap buat nanti. Halo, Mas Okejek? Iya, ini Sarah. Mas, posisinya di mana ya? Soalnya kalau menurut aplikasi, Mas sudah sampai. Tapi kok masih nggak ada ya? Saya di sini, Kak. Di mana? Di sini. Astagfirullahaladzim. Mas tuh harus yang ngagetin gitu ya? Kami dari Okejek harus memberikan pelayanan yang terbaik dan tak terduga. Nah, itu tadi pelayanan tak terduga. Ya. Oke, ya. Oke. Ya. Perfect. Ya, gimana foto-foto di bawah pohon? Si, kamu alami. Gorgeous. Aduh, saya nggak ngerti artinya apa. Mata bule lagi.